dasar wasit. Makanya ada wasitnya. Ada wasitnya, ada dasarnya. Jadi di dasar wasit kali ini seperti biasa kita akan membahas juga tentang peraturan-peraturan. Kalau kita sempat membahas di dasar wasit sebelumnya mengenai penguasaan bola ya. Penguasaan bola, tapi sekali lagi terima kasih untuk DBL Indonesia yang sudah mensupport dasar wasit ini. Jadi mungkin banyak juga yang pengen tahu juga soal DBL Indonesia. Tahun ini bakal berlangsung di bulan Juli, ada 30 kota, 22 provinsi. Penting banget ya ini, kompetisi ini segitu pentingnya, apalagi buat anak-anak SMA ya. Buat pelajar. Nah, apalagi sekarang di tahun ini ada kota-kota tambahan. Ada Cirebon, lalu juga ada Bekasi. Jakarta juga dibagi-bagi tuh, ada Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara gitu. Jadi semakin seru, tapi sekali lagi tetap walaupun udah banyak, tapi paling penting kan kalau basket bukan cuma mainnya, tahu aturannya. Betul, harus tahu. Makanya kalau gitu kita undang lagi sekarang untuk Jojo dan William. Ini Jojo adalah DBL All-Star tahun 2013-2014 dan William 2017, angkatan gue waktu itu. Kita berangkat sekarang. Nah sekarang kita akan bahas tentang apa nih? Kali ini kita akan bahas masalah status bola. Bukan status pernikahan. Bukan. Biasanya status bola itu kan bola mati sama bola hidup, cuma ya, itu aja. Cuma dua. Pada dasarnya cuma dua. Bola mati sama bola hidup. Hidup dulu baru mati. Iya. Bola hidup itu seperti apa? Bola hidup itu pertama ialah pada saat jambol. Oke. Jambol. Kapan sih bola dianggap hidup? Bola dianggap hidup pada saat jambol adalah ketika bola lepas dari tangan atau kedua tangan wasit. Kita bola lepas. Bola hidup. Itu ada bola hidup. Saat bola lepas. Kedua adalah saat throw in. Episode berikut sebelumnya kita udah bahas bahwa saat bola dikasih oleh wasit, penguasaan bola dimulai. Iya. Sebenarnya bola hidup saat bola dikuasai oleh pemain, iya, di situ adalah bola hidup. Sama halnya saat bola diberikan ke lantai. Ketika pemain tidak menghiraukan bola, ini pun bola hidup. Sudah hidup. Terus bola statusnya menjadi mati. Iya. Bola mati itu ketika terjadi tiupan wasit. Oke. Jadi ketika ada terjadi penyimpangan, biasanya wasit akan meniup. Oke. Pada saat ada foul. Saat bola dikuasai oleh suatu tim, iya, terjadi tiupan wasit yang sah. Status iya, bola menjadi mati. Begitupun bisa jadi kalau saat lagi dribble, ternyata lantainya licin. Bisa jadi kan? Jadi lagi dribble. Jangan itu licin kan. Saya melihat ada lantai licin di sana. Dan itu harus dihentikan karena memang sangat berbahaya buat permainan. Pasti saat itu juga status bola menjadi mati. Tapi yang menentukan adalah semua kebijakan dari wasit. Wasit. Oke. Okay. Ketika ada tiupan wasit yang sah ya. Iya. Kalau bunyi buzzer dari table. Iya. Bunyi buzzer dari table kalau untuk buzzer saat itu tidak tidak mematikan status bola. Lagi dribble, tahu-tahu dari ada substitution dari table salah. Dan itu status bola tetap hidup. Iya. Jadi wasit berhak untuk lanjut tidak menghiraukan. Tapi buzzer dari table juga ada yang mematikan bola, yaitu buzzer 24 detik atau akhir periode. Harusnya di table itu ada berbeda, ada bunyi substitution dengan bunyi buzzer berbeda. Yeah. Kita kadang-kadang masih ada yang sama ya. Yeah. Misalkan nanti buat penyelenggara, yeah, dibedakan. Itu masih beda tuh bunyinya. Bunyi buzzer substitution sama buzzer timer 24 second sama abis quarter. Iya. Yeah. Jadi kalau misalkan terjadi bunyi buzzer 24 detik, itu akan mematikan status bola ketika suatu tim menguasai bola. Iya. Jadi lagi passing-passingan, lalu terasa 24 detiknya udah countdown, iya, ya kan, dia turun sampai pas 0-0 kan bunyi buzzernya. Iya. Maka di situ status bola menjadi mati. Bunyi sinyal akhir periode berbunyi pun sama. Iya. Jadi kalau lagi ketika ada seorang pemain, nah ini biasanya ini 5, 4. Ketika bola masih di tangan tadi, iya, terjadi bunyi buzzer. Iya. Maka saat terjadi bunyi buzzer, bola masih di tangan, status bola mati. Karena jadi status bola mati, bola masuk tetap di cancel karena bola masuk hanya valid dan value ketika bola yang masuk itu berstatus bola hidup. Ada juga kalau misalkan kita ada shooting, iya, ada shooting bola melayang di udara, terjadi buzzer. Iya. Kalau bola masih di tangan, terjadi buzzer kan violation ya? Pasti kan? Dan status bola mati. Pasti. Karena status bola mati, bola masuk,
Sal. Contoh nih, dari jauh nih. Dari jauh kamu nih. 5 4 3 2 1 Tep. Sah. Tapi kalau masuk tangan 5 4 3 2 1 bolanya masih di tangan. Bola masih di tangan, status bola mati. Kenapa cancelnya? Karena status bola mati. Nah, nanti akan ada status bola itu akan tetap hidup. Oke. Okay. Ini menarik ya. Ada bola mati, tadi kita udah bahas juga bola hidup, bola mati, sekarang bola tetap hidup. Tetap hidup. Itu kalau bola tetap hidup tuh ada ketika free throw. Oke. Okay. Ketika free throw, ketika free throw. Oke. Okay. Saat bola diberikan oleh wasit dan dikuasai oleh pasangan pemain untuk free throw, status bola hidup. Saat bola lepas, bola itu tidak masuk, status bola tetap hidup. Iya. Tetap hidup. Kapan bola itu akan mati? Bola akan mati kalau free throw-nya masuk. Nah, ini untuk kalau free throw yang terakhir. Iya. Kalau free throw terakhir di rebound, bola tetap hidup. Betul. Main play. Tapi kalau free throw yang diikuti free throw berikutnya, dua kali free throw. Dua kali. Free throw pertama. Nah, itu pertama, masuk itu pertama, nggak masuk. Begitu air ball, status bola akan segera menjadi mati. Mati. Ya. Free throw kedua. Nah, beda dengan free throw kedua. Kalau misalkan bolanya nggak masuk. Masuk, bola akan tetap hidup. Itu karena rebound. 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 Tapi kalau bolanya masuk, bola akan menjadi mati. Iya. Bola akan menjadi mati ketika bola masuk. Status bola mati. Ini masih mati nih, masih mati. Kapan bola akan menjadi hidup? Nah, bola yang mendidih kan? Iya. Di luar, ketika bola dipegang, status bola tetap mati. Masih mati. Kapan hidupnya? Ketika seorang pemain untuk throw in, disposal. Siap untuk throw in. Iya, bisa. Oh, ini baru hidup. Oh, karena baru kalau bola akan hidup. Kalau bola masuk kan, nggak ya. Pegang. Ini ya. Ngambil sendiri. Ya. Ini udah hidup nih. Nah, oke. Okay. Status bolanya hidup dan penguasaan dimulai. Ya. Oke, okay, berikutnya. Berikutnya adalah status bola akan menjadi tetap akan menjadi hidup ketika bola melayang terjadi tiupan wasit. Oke. Okay. Karena ada yang masuk misalnya. Macam-macam saat free throw misal. Nah, ya, saat terjadi tiupan wasit, bola saat melayang di udara dan bola masuk. Ya. Nah, status bola tadi tetap hidup. Makanya bola masuk akan tetap dihitung. Masuk. Walaupun ini yang masuk ini adalah siapapun satu tim atau siapapun. Nah ini siapapun. Penting nih karena ini sering kejadian juga nih kalau di pertandingan dianggap kok itu nggak dianggap poin atau dianggap poin karena pada saat pokoknya bola sudah di udara itu tetap dianggap bola tetap hidup. Tetap hidup kecuali yang melakukan violation adalah si penembak karena injek garis. Karena melakukan pelanggaran adalah iya karena itu pelanggaran itu violation adalah yang simple. Ada contoh seperti ini. Ini masih bola hidup dan bola mati. Bola hidup dan bola mati. Ada situasi bahwa di mana ketika seorang pemain melakukan act of shoot, iya. Ketika ada seorang pemain melakukan act of shoot terjadi foul. Iya. Terjadi foul tapi terjadi bukan sama orang yang bukan terjadi orang lain. Nah, contoh aku sama Jojo yang shoot adalah William. Iya. Saya jaga terjadi foul. Misalkan mau berusaha rebound, didorong. Saat terjadi foul di sana, ya. Terjadi foul di sini, satu bola akan tetap hidup. Oke. Okay. Satu bola akan tetap hidup, apalagi bola melayang di udara ya, tadi. Ya. Bahkan walaupun bola masih di tangan, terjadi foul di sana, ya. Bola masuk akan dianggap. Masuk, kenapa? Karena status bola akan tetap hidup. Tambah, kalau bolanya masuk, falling di sini, berarti hukumannya adalah kalau belum timpal, bola samping buat timnya Jojo. Oke, iya. Kalau sudah timpal, tambah 2 tembak. Analoginya sama dengan kalau dia layout. Oke. Dia layout, sudah yang masuk. Wow. Iya. Bola masih di tangan, terjadi tiupan wasit, maka saat terjadi tiupan wasit ini tetap masuk karena status bola juga tetap gitu. Ini berarti sama analogi sama yang pernah kita bahas juga yaitu continuation. Sama seperti itu. Jadi bolanya tetap dianggap masuk ya. Karena sudah mengarah ke ring. Ya. Ya. Sedikit kebalik. Ya. Shoot, boleh lay up. Jojo yang dorong gue. Coba ya. Cancel.
Cancel. Nah, kenapa cancel? Karena status bola saat line up bola masih di sana terjadi tiupan wasit. Iya. Tiupan wasit foul dilakukan oleh pemain yang offense. Sama. Offense. Maka status bola akan menjadi mati. Iya. Nah, itu jadi jelas tuh kebalikannya ya berarti ya. Jadi kalau pada saat justru pemain defense yang foul tetap poin bahkan dia bisa mendapatkan side ball atau free throw. Itu kalau udah tiupan. Oke. Ya berarti itu dia, kita banyak banget informasi mengenai bola hidup dan bola mati dan juga bola tetap hidup. Nah, itu tuh, jadi biasanya banyak orang yang banyak banget juga. Jojo, terima kasih Jojo. William juga, thank you ya. Dan nanti di episode berikutnya kita akan bahas lebih banyak lagi tentang rules-rules basket. Jadi nanti juga kalau yang mau tanya-tanya juga bisa. Tapi kita, supaya kita belajar semuanya, supaya pemain, pelatih, penonton tidak ngomong, seru-seru.